menyatakan pengadilan telah berkuasa hukum tetap. Buka. Robohkan. Ya, ini punya kita, robohkan. Jangan sampai robohkan. Ini mohon dipinggirkan. Hari Senin itu acaranya apa? Oh, saya nggak tahu. Kemudian Pak Dandi mengatakan Senin itu adalah launching untuk pembukaan Sekda. Kemudian Pak Sekda dibuka. Antara Sekda dan Dandi bertengkar di ruangan ini. Perbedaan pendapat. Tidak ada Pak Thomas lagi. Bagaimana? Kami hanya minta kepastian hukum. Kapan dibuka? Kalau Senin kemarin dikatakan, Senin akan saya buka, Pak. Oke, saya hormat. Selasa akan saya buka. Oke, saya hormat. Tahun depan, Pak, akan saya buka. Saya hormat. Sekarang nggak ada. Jadi kita jangan berdusta kepada publik. Pak Kapolres itu, kita sama-sama capek. Bapak sebagai dilema melaksanakan tugas. Tapi saya tidak bisa katakan itu. Karena pengembangan dan penyegalan ini, menurut Polresta Bogor tidak pidana. Ini rumah saya. Putusan pengadilan sudah mengatakan, kesepakatan inkrah PK datang turun, bukan. Saya sudah ajak, Pemda nggak mau ke sana. Kenapa ke Mahkamah Agung mau? Ya, harus diambil. Kalau nggak diambil 10 tahun lagi nggak akan datang sini. Saya sudah meminta kuasa hukum GKI bersama dengan Iwan. Ayo Pak Iwan berangkat ke Bandung ngambil. Ini nggak bisa dibiarkan. Saya yang beberapa kali bertemu dengan wali kota langsung, nomor HP saya ada di tangan wali kota, dan juga saya bisa biasa bertelepon dengan beliau, tidak diangkat. Saya tanya, bagaimana nasib kami hari Minggu ini beribadah? Kami beribadah, tidak ada jawab. Dari segi hukum di bawah sekali, 4 bulan setelah tanggal 12 Februari 2009, di mana itu sudah inkrah, dibuka atau tidak dibuka oleh Pemda, itu berarti sudah dianggap dilaksanakan secara pidana. Tapi kita bersabar. Oleh karena itu maka pagi ini kita laksanakan kebaktian di sini dalam rangka untuk memastikan bahwa mengingatkan Pemda mengulur-ulur waktu tidak melaksanakan putusan pengadilan itu adalah pelanggaran yang sangat serius di Republik Indonesia. Di dalam bahasa keseharian saya itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak itu tidak diberikan belas kasihan dari penguasa. Hak itu adalah kodrat kita terhadap diri kita. Maaf,